Inilah adik-adik pemuda Indonesia ya, mereka memiliki talenta yang luar biasa dari SMA Negeri 2. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para pemuda Indonesia. Ya, luar biasa sekali, dan saya ingin juga menyapa para pemuda yang ada di layar kaca. Selamat pagi para pemuda yang ada di rumah. Selamat pagi juga ya. Oke, baiklah, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di Gedung Aisyah Sulaiman dalam siaran live, yakni Seminar Kebangsaan Kira Pemuda 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Nah, berbicara mengenai pemuda, tentu saja sejarah bangsa ini tidak terlepas dari sosok pemuda gitu ya. Dapat kita lihat bahwa peristiwa bersejarah 1928, yakni Hari Sumpah Pemuda, ada pemuda di baliknya. Nah, bergerak lagi ke atas ketika 1945, Hari Proklamasi. Nah, ada sosok pemuda juga yang berada di baliknya. Kemudian peristiwa reformasi juga ada pemuda di baliknya. Nah, begitu banyak peran pemuda yang ada di sini, tentu saja kita harus mengambil bagian dari proses tersebut. Baiklah, nah pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa para peserta kirap pemuda yang sedang berkunjung di titik singgah Provinsi Kepri. Mana suaranya? Peserta kirap pemuda? Iya, luar biasa sekali ya, menjadi suatu kebanggaan bagi kami Provinsi Kepulauan Riau dapat menyambut kehadiran pemuda-pemuda terbaik dari 34 provinsi yang tentunya diseleksi dengan sangat ketat, dan akhirnya mereka terpilih, dibekali, dan mereka melakukan perjalanan dari Sabang ke 73 titik se-Indonesia, dan waktunya juga selama 73 hari. Kenapa 73? Ya karena mengingat bahwa Indonesia pada tahun ini adalah telah berusia ternyata 73 tahun. Baiklah, mungkin penasaran kira pemuda ini apa sih kegiatannya? Nah, kegiatannya seperti ini. Sekali program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yakni membawa para pemuda keliling Indonesia 73 hari, 73 titik singgah, sehingga tertanam sebuah energi yang begitu besar bagi para pemuda akan rasa cinta tanah air, dan memiliki tentunya dengan mengelilingi Indonesia wawasan kebangsaan mereka tumbuh dan pesat. Tepuk tangan sekali dong untuk Kemenpora. Baiklah, para hadirin yang berada di rumah dan juga di Gedung Aisyah Sulaiman, pada pagi hari ini tentu saja kami telah mempersiapkan narasumber yang luar biasa. Nah, sosok yang satu ini, narasumber yang pertama, adalah beliau salah satu pemimpin di negeri ini, tepatnya di Kota Tanjung Pinang. Nah, tentunya di tangan beliau juga dia memimpin negeri dan juga melahirkan banyak pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, siapakah narasumber yang akan kita hadirkan? Mungkin penasaran kali ya? Oke, baiklah, kita lihat VT-nya, dan inilah dia narasumber yang pertama. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pemuda, ya, terima kasih. Para pemuda sekalian yang berada di ruangan ini dan seluruh pemuda yang berada di rumah seluruh Nusantara. Pada siang hari ini, kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita dapat hadir dalam acara yang luar biasa untuk pemuda ke depan. Oleh sebab itu, saya Haji Sahrul, Wali Kota Tanjung Pinang, hadir di tengah-tengah pemuda, dan saya dulu juga berasal dari pemuda seperti Anda semua. Adik-adik pemuda sekalian, ke depan kita akan menyongsong negeri ini, bangsa ini harus lebih maju, harus terus bergerak. Oleh sebab itu, di mana-mana saya sampaikan negeri ini, maju negeri ini, berhasil negeri ini tergantung di tangan pemuda semua. Tentunya Anda semua pernah ya menyanyikan lagu Maju Pemuda dan Pemudi. Itu sudah digelorakan di masa sebelum kemerdekaan. Oleh sebab itu, semangat seorang pemuda harus terus. Saya sampaikan ya, Anda semua adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Apakah Anda nanti sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai wali kota. Semua ada di benda Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal Anda memiliki tiga hal. Yang pertama, Anda harus punya komitmen. Harus punya semangat. Anda semua harus punya greget. Bagaimana Anda mewarnai bangsa ini ke depan. Jadi itu nomor satu. Kemudian kesungguhan, ya, etos kerja, bergerak dan bekerja kunci untuk kita meraih suatu prestasi, ya, suatu ide dan cita-cita yang tinggi. Kemudian yang ketiga, disiplin. Disiplin ini sangat penting, ya. Disiplin waktu, disiplin menepati janji, disiplin dalam bekerja, ya, itu adalah sebenarnya karakter bangsa yang harus ada di jiwa seorang pemuda. Sebagai organisasi apapun Anda, Anda harus berdisiplin dengan aturan yang ada. Jadi oleh sebab itu, kiranya ke depan pemuda-pemuda Indonesia yang sekarang sedang melaksanakan satu upaya, satu aktivitas ya di seluruh Indonesia, sekarang singgah di Provinsi Kepri, ya, negeri Melayu segantang lada atau negeri Gurindam, sekarang ini Kota Tanjung Pinang tercinta. Nah, untuk Provinsi Kepulauan Riau, di mana untuk diketahui oleh pemuda, Provinsi Kepulauan Riau punya etos kerja yang luar biasa. Provinsi ini provinsi yang ke-32 seluruh Indonesia, tapi dalam usianya yang baru 16 tahun sudah mempunyai prestasi yang luar biasa. Dan perlu Anda ketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini menyumbang devisa negara yang ketiga di seluruh Indonesia. Ya. Pertama, untuk Anda ketahui, pertama penyumbang devisa negara adalah Bali dari wisata, yang kedua DKI Jakarta, dan yang ketiga Provinsi Kepulauan Riau di mana Anda sedang berada. Dan Provinsi Kepulauan Riau ibu kotanya Tanjung Pinang, ya. Kota Tanjung Pinang merupakan kota yang sudah berusia cukup lama, ya, 233 tahun usianya. Dan Tanjung Pinang harus terus kita kumandangkan di mana-mana. Jangan Anda semua pemuda yang sudah hadir di sini dari 33 provinsi tidak bisa membedakan mana Tanjung Pinang, mana Pangkal Pinang. Pernah terjadi, ya, pejabat dari Jakarta mau ke Tanjung Pinang sampainya ke Pangkal Pinang. Itu tidak boleh terjadi. Jadi Anda semua yang berada di sini dalam kirab pemuda ini harus mengetahui benar di mana Anda berada dan minimal sejarah atau latar belakang kota tempat Anda berada. Para pemuda sekalian, sekali lagi, Anda semua harapan bangsa, Anda semua calon pemimpin, ya, berkiprahlah terus, bekerjalah terus, ya, sampai titik darah penghabisan.
Kalau Anda mau maju, apakah Anda mau maju? Apakah Anda mau maju? Ya, ini pantunnya untuk pemuda-pemuda Indonesia supaya maju. Laju-laju, perahu laju. Laju sampai ke Tanjung Batu. Kalau pemuda semua ingin maju, harus bergerak dan bekerja serta bersatu. Ya. Oke, terima kasih. Pemuda sekalian, terus semangat, terus bergerak, terus bekerja, dan bersatulah. Bersatu padu untuk bangsa, masyarakat, dan Indonesia tercinta. Merdeka! Terima kasih. Ya, terima kasih Ayah. Luar biasa sekali pada kesempatan kali ini narasumber yang kita hadirkan adalah Bapak Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Dr. Bapak Haji Sahrul SPD. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang harus mengetahui juga bahwa peserta kirap ini ketika berkunjung ke Tanjung Pinang itu jangan sampai salah gitu Pak ya. Nah, para peserta kirap juga kemarin sudah diajak berkunjung ke Pulau Penyengat, di mana asal-muasal bahasa Indonesia, dan juga Gurindam 12. Dan para peserta juga kemarin sempat dijamu oleh Bapak sendiri ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Wali Kota ya. Nah, mungkin di sini ada yang masih pengen gitu ya menikmati kuliner di Pulau Penyengat, yakni berupa nasi minyak dan santapan yang lain gitu ya. Nah, mungkin biasanya Pak kalau sekali berkunjung ke Pulau Penyengat kayaknya pengen lagi ke sana kali Pak ya. Ya. Jadi saya kira adik-adik sekalian, semalam sudah di Penyengat, berada di Balai Adat ya. Di situ di bawah gedung Balai Adat itu ada sumur. Ada sumur, ada yang pergi ke sana untuk minum air sumur itu? Ada? Guide-nya enggak bawa ke sana ya? Ya, itu satu bukti kalau misalnya sama kalau kita ke Malaka ada sumur Hang Tuah. Ya, kita minum ya, bukan berkat, bukan apa, semua itu ketentuan Allah, tapi kebanyakan orang yang sudah sampai ke Pulau Penyengat kemudian menikmati seteguk air sumur itu, ya dia akan kembali lagi ke Tanjung Pinang. Ya, para pejabat-pejabat di Tanjung Pinang seperti itu. Ya, yang dulu misalnya kolonel kemudian naik pangkatnya dia bisa memimpin jadi lantamal di sini. Itu keunikan ya negeri Melayu, Pulau Penyengat khususnya. Jadi kemarin Ayahanda baru menjamu dengan nasi minyak khas. Masih banyak kuliner-kuliner khas di Kepulauan Riau, wabil khusus Tanjung Pinang. Ada nasi, ada laksa, ada roti kirai. Itu kuliner-kuliner yang luar biasa ya. Bapak Menteri Pariwisata waktu berkunjung ke Tanjung Pinang bersama Ayahanda mengunjungi beberapa tempat, dia mengatakan Tanjung Pinang ini yang kita kembangkan wisatanya, pertama wisata sejarah, wisata religi, kemudian wisata kuliner. Jadi kuliner di Kota Tanjung Pinang khususnya dan umumnya Kepulauan Riau itu sangat diminati oleh para pejabat-pejabat negara di Indonesia. Jadi sekali lagi kepada adik-adik sekalian ya, mungkin nanti setelah event ini ada event-event lain lagi untuk terus berkunjung, dan saya kira juga Anda setelah berkunjung di sini kembali ke daerah masing-masing, ke provinsi masing-masing sebagai orang Melayu bilang corong cakap ya, atau perpanjangan tangan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Anda memperkenalkan, Anda menceritakan keunikan-keunikan yang ada di negeri Melayu Kepulauan Riau. Ya, Ayah, kemarin juga selain mereka menikmati santapan kuliner yang ada di Pulau Penyengat, tentu saja mereka juga mendapatkan banyak sekali ilmu tentang sejarah Pulau Penyengat tersebut. Nah, itu juga mereka bawa menambah ilmu mereka bahwa ternyata dari zaman dahulu memang di Kepulauan Riau ini sendiri sudah Malaysia, Singapura itu tunduk di bawah Kerajaan Riau Lingga gitu ya. Ya, benar sekali, karena pusat Kerajaan Riau itu memang beradanya di Pulau Penyengat ya, jadi Riau, Lingga, Johor ya, itu pusatnya di Pulau Penyengat. Dan kemudian semalam mungkin sudah diceritakan oleh guide di sana tentang sejarah yang ada di Pulau Penyengat. Ada dua pahlawan nasional di sana, pahlawan perjuangan kemerdekaan, juga pahlawan di bidang kebudayaan. Jadi di Penyengat itu sangat kaya dengan destinasi sejarah, termasuk Masjid Penyengat yang mungkin Ananda semalam ikut sholat Jumat di sana. Itu masjid yang sangat unik karena
proses pembangunan itu adalah betonnya itu berasal dari semen pasir dan campuran putih telur ya, yang diaduk menjadilah masjid yang sangat luar biasa. Ya Ayah, kemudian juga ingin kita sampaikan juga kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa peserta kirab pemuda ini berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau ini adalah merupakan titik singgah yang kelima ya. Dan para peserta selama tanggal 21 sampai dengan 25 September ini mereka bertinggal ataupun mereka menginap, mereka tidak menginap di hotel ya. Jadi mereka membaur bersama masyarakat di Kampung Pelangi yang merupakan salah satu objek destinasi wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi kami juga berharap bahwa kepada para peserta juga nanti ketika berada di Kampung Pelangi jangan lupa selfie ataupun apa gitu groovy dengan kawan-kawannya, jangan lupa nanti di-upload di Instagram pakai hashtag gitu ya. Tanjung Pinang Kampung Kita gitu ya kan. Terus Kampung Pelangi dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya orang tahu akan indahnya Kota Tanjung Pinang ini, salah satunya adalah objek wisata di Kampung Pelangi gitu. Memang kirab pemuda 2018 ini ya, memang perjalanannya dimulai startnya dari Sabang ya. Nah, dari Sabang mereka menuju ke Medan, dari Medan mereka menuju ke Pasaman, ya dari Pasaman mereka beranjak ke Kampar, dan dari Kampar mereka terbang langsung ke Tanjung Pinang, dan kemarin juga sudah disambut oleh Bapak Sekda Kota Tanjung Pinang dan juga Asisten 3 Provinsi Kepulauan Riau. Dan ketika disambut, ketika datang, mereka juga disambut oleh konvoi motor. Ya, ternyata memang pemuda di Tanjung Pinang ini sangat terbuka tangan untuk menerima para peserta terbaik se-Indonesia. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, baiklah Ayah, perbincangan kita ini masih panjang ya. Nah, tapi kita akan break terlebih dahulu ya. Boleh? Terima kasih. Oke, kita break terlebih dahulu, kita kembalikan ke studio.